perkenalkan ini komunitas anak jalanan ya, tapi bukan fang ya. Nah, itu namanya siapa namanya kamu? Sedang apa nih? Kamu sedang apa? Sedang apa? Sedang apa nih? Nah, terus ini yang itu Albani itu. Sedang apa bikin bengkel apa mau jadi bengkel gitu lagi apa ya bongkar pasang bengkelnya tuh lihat ini cara bengkel yang baik si abang sedang memperbaiki motor yang rusak tidak ke bengkel tapi sendiri saja. Yang rusaknya apa sih Ben? Ben? Lepas coknya gue maafin sih. Itu dia tuh ngeber gitu. Ayangnya cuma kaya tuh. Oh itu dibongkar ya. Itu yang dibongkarnya adalah yang sakitnya paru-parunya ya. Karburator, paru-paru sama terus harus gimana tuh. Tuh, ini karburator. Lagi terus itu cuma ada tuh jalan ada kan nama oh karburatornya rusak sudah terus jadi caranya di gimana Pin kalau karburator rusak sebenarnya tidak perlu ke bengkel tapi kita sendiri bisa ya pakai kunci berapa apa sih itu kunci berapa 10 terus pergi nah, bautnya gede berarti ini bautnya kecil kok gitu dia kunci yang dipakai adalah kunci 10 untuk memperbaiki busi apa tuh busi karburator ya tuh ini proses eksekusi motor yang padat ya diperbaiki kembali secara manual tidak perlu ke bengkel lagi belajar mandiri ini anak-anak sekolahan apa ya sebenarnya bukan otomotif bukan ya kamu bukan otomotif bukan malahan apa di sana sur sepedan dan pemetaan tapi ahli juga dalam ahli perbengkelan tuh ya. Itu bisa begini apa lihat atau otoridak atau gimana atau ada ide atau ada ilham oh digawe di bengkel cenah itu baru sekolah cenah tuh kreatif oke nya banyak ya tuh ya saya tuh serius sih itu anak kreatif sekolah SMK sampai dapat pengetahuan tapi dia kerja di bengkel akhirnya bisa memperbaiki motor sendiri yang rusak baik karburator atau apa nya yang rusak atau apa saja yang itu. Karburatornya ya. Sebenarnya kalau motor yang rusak biasanya apa? Kalau yang sering rusak itu apa? Kalau dipakai? Selain karburator apa? Kunci, oh ya kunci itu. Ini kunci berapa itu? Kunci L per L. Untuk membuka apa? Baut. Sambungkan lagi ke bensin ya.
bawa ngetrek ya, karena kreatif itu bisa nanti jadi akhirnya di tempat jalan sendiri dan kawan-kawan atau teman-teman. Ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga, tata loncengnya dibutuhkan untuk channel ini dan dapat membuat vlog-vlog video yang cukup kreatif dan agak juga menarik gitu ya, supaya bisa kita sampai di sini. Juga dulu sekilas tentang bengkel pribadi.